Sebelum acara dimulai, dimohon kepada hadirin untuk memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat, tanggal 2 September tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1444 Hijriah, akan berlangsung upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan himne Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahyudin Jakaria Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
kesempatan yang penuh hikmat dan kebahagiaan ini, kami semua hamba-hamba yang lemah tak berdaya di hadapan, menundukkan kepala selain memanjatkan puji dan syukur serta doa hanya untuk juga. Pembacaan surat keputusan. Pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah, disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya, maka pada hari ini Jumat tanggal 2 bulan September tahun 2022, saya Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan ini secara resmi melantik Warhan Natif SAG MH sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Kota Tasikmalaya, 2 September 2022, Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, H. Fahrus LCMH, NIP 1971-0104 2005-02-1001. Pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Saya bersumpah untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sebagai layaknya bagi seorang wakil ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penandatanganan berita acara sumpah.
bersumpah. Disilakan kembali ke rumah. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, disilakan untuk meninggalkan ruangan untuk berganti pakaian. Tasikmalaya dan Bapak Hakim dari Pengadilan Agama Tasikmalaya.